Assalamualaikum dan salam sejahtera. Baiklah, sampai kita ke tutorial yang seterusnya, iaitu tutorial untuk menggunakan Google Classroom. Okey, seperti yang telah saya ajar sebelum ini, kita semua dah ada Google Classroom di handphone masing-masing. Kalau tak ada, sila pastikan telah diinstall semula. Okey, Google Drive pun dah ada. Seterusnya ialah pastikan Google Docs juga diinstall dan juga Google Sheets. Okey. Semua aplikasi ini akan digunakan semasa kita nak mengedit laporan kita nanti. Okey, baiklah. Perkara pertama yang perlu dipastikan oleh setiap guru sebelum kita mula mengedit ialah, okey, kita mulakan dengan Google Sheets. Kita tekan dulu aplikasi kita masuk. Okey, kemudian lihat di penjuru paling atas, penjuru atas kiri yang ada tiga garisan itu, tekan. Okey, di situ kita akan dapat lihat bahawa email personal kita yang digunakan. Oleh itu, kita perlu ubah kepada email yang telah diberikan oleh kementerian yang G dash dan nombor-nombor. Tekan di situ dan kita akan beralih ke, maksudnya kita dah pilih akaun kementerian kita. Okey. Kemudian kita pergi pula kepada Google Docs. Buat perkara yang sama. Kita pastikan kita tukar setiap email pada email KPM. Okey, kemudian kita pergi pada Google Drive. Okey, Google Drive sedikit lain kerana ada sesetengah handphone yang berada di bahagian tiga garis itu. Okey, tapi ada seperti handphone saya ini di sebelah kanan yang mana bulat tu ada gambar. Kalau personal ada yang gambar, ada yang tidak ada. Tapi tekan di situ. So, kita boleh pilih akaun kementerian kita. Okey, saya pun pilih. Okey, baiklah. Sudah selesai. Dan yang terakhir ialah Google Classroom. Okey, buat perkara sama tapi kita pilih. Okey, di sini kita boleh pilih lagi email KPM kita. Okey. Okey. Sampai di sini dulu. Untuk perkara yang pertama perlu kita pastikan. Okey, seterusnya kita sambung ke cara bagaimana kita nak join Classroom. Okey, kita buka aplikasi Google Classroom. Okey. Kali pertama kita akan lihat di sini kelas Core Curriculum 2020. Okey. Ada dalam 15 orang yang saya tengok sudah pun join kelas ini. Namun begitu masih ramai lagi yang belum join. Boleh itu kita hanya tekan join. Okey, joining class. Okey. Okey, di sini kita akan nampak banyak tugasan yang telah diberikan. Okey. So, maksudnya kita boleh tahulah setiap minggu akan ada tugasan baru, iaitu mengisi laporan penjumpaan unit. Kita tekan di situ. Okey. Di sini ada tajuk utama dan di situ tulis sila muat naik laporan dalam bentuk PDF. Macam mana kita nak buat? Okey, nampak kalau kita dari bawah tu, kita tarik je ke atas, dia ada add attachment ataupun mark as done. Tapi macam ni kita dah tahu apa yang perlu kita buat. Jadi kita kembali. Okey, untuk ketua-ketua unit boleh lihat banyak lagi surat-surat yang perlu kita edit, antaranya ialah rancangan tahunan, surat kelulusan, surat permohonan dan juga macam-macam lagi lah surat yang mana perlu diedit dan perlu diserahkan. Okey. Okey, bagaimana kita nak dapatkan borang-borang ini? Okey, seterusnya saya akan tunjukkan bagaimana kita nak mendapatkan borang-borang ini. Baiklah, menggunakan aplikasi QR Code Scanner. Okey, kita buka dan kita scan QR Code yang telah saya berikan dan kita buka di laman web. Okey, di sini kita akan buka laman web kita tadi. Okey. Untuk ini ialah halaman utama kita. Kita akan lihat ada dokumen laporan penjumpaan unit. Kalau kita tekan di situ ada semua unit. Di sini hanya untuk dokumen laporan. Tetapi kalau kita nak tengok dokumen-dokumen lain, tekan di penjuru atas sebelah kiri yang tiga garis lagi tu. Okey, dia akan keluar file unit. Okey, di file unit tu boleh tekan. Okey. Di sini saya dah susun mengikut unit masing-masing ya. Daripada unit uniform,
sukan dan hinggalah ke kelab ataupun persatuan masing-masing. Okey, di sini kita boleh pilih. Sebagai contoh, saya ambil TKRS. Tekan. Okey, di sini kita telah dibawa ke Google Drive. Okey, Google Drive ini, di sini kita boleh lihat banyak dokumen yang boleh kita edit. Okey, tapi sebagai contoh, saya nak kembali kepada laman utama tadi. Okey, cara mudah untuk kita isikan dokumen laporan. Sebab perkara ini perlu kita lakukan setiap minggu. Okey, untuk perjumpaan. Okey, kita pergi kepada contohnya TKRS. Okey, di sini dapat banyak dah keluar laporan-laporan. Okey, contohnya. Okey, saya ambil yang atas sekali ini untuk menunjukkan contoh saya dulu. Okey, kita tekan yang atas sekali. Okey, dan di sini kita dibawa ke Google Docs tanpa kita sedari. Okey, nampak di situ. Okey, nampak tak ada satu simbol pensel di penjuru kanan bawah sekali tu. Tekan. Okey, so di sini saya akan tulis test. Tarikh pun test. 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 Okey, seperti kita nampak di bawah ni mungkin macam tidak sama, tetapi kalau kita tekan, kita tarik ke atas, kita tekan yang tiga titik di atas. Okey. Okey, jadi kita akan nampak di bawah tu ada share and export. So kita tekan share and export tu. Kemudian kita nampak ada send a copy. Kita tekan pula send a copy. Dan di situ dah ada keluar PDF dan juga Word. So kita pilih PDF itu sendiri dan tekan OK. Dia akan preparekan PDF kita dan kita akan share ke Classroom. Okey, kemudian kita boleh pilih attach to assessment. Assignment. Salah pula. Okey, dan kita pilihlah kita punya laporan perjumpaan unit kali pertama itu. Dan di situ dah ada tengok copy of laporan dan boleh tekan hand in. Okay, one attachment will be hand in. Okay, so maksudnya kita dah hantar kita punya laporan ini. So, di situ saja selesai. Okay, kalau rasa was-was kita boleh kembali kepada Google Classroom kita tadi. Okay, kita boleh tengok dekat laporan penjumpaan unit 1 tadi. Kita tengok work kita, kita tekan ke atas. Okey, kan dia ada keluar satu copy di situ. Okey, kalau ada yang ada tulisan copy dan ada yang tak ada tulisan copy, terus ada tulis laporan sahaja. So, maksudnya kita terus tekan hand in. Okey, di sini kita boleh tekan hand in lagi sekali untuk confirm kan yang kita hantar. Okey, maksudnya kita dah hantar di situ. Okey, kita dah submit punya assignment. Okey, jadinya kita sekarang ni kita dikira sebagai murid dan juga telah selesai menghantar kita punya assignment. Kita boleh tengok kita punya classmate contohnya. Okey, sekarang ni teachers ni ada Encik Adi, ada apa yang sekolah punya email, iaitu saya sendiri. Dan sekarang ni ada beberapa orang yang telah join dan kita boleh lihatlah nanti siapa yang dah hantar dan siapa yang belum hantar. Okey. Okey, ni kelas suitnya. Okey. Ini untuk ada topik-topik dia yang besar ni. Yang atas tu ialah isi file unit, yang bawah tu ialah perjumpaan kuku. Okey. Seterusnya nanti akan adalah lagi topik-topik lain yang akan saya buat. Dan jika tidak faham, boleh macam biasalah ajukan persoalan secara peribadi kepada saya. Okey, sekian saja untuk kali ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera.